mewujudkan SDM yang berkarakter dan memiliki mental yang kuat, serta kompetensi tinggi, pengalaman memadai, serta berkinerja adalah strategic goals dari Kementerian Keuangan. Implementasi core value ASN dan juga nilai-nilai Kementerian Keuangan perlu ditumbuhkan agar memperkuat budaya organisasi. Dan budaya Kemenkyu 1 merupakan wujud implementasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi menggunakan kapasitas maksimal disertai dengan militansi yang tinggi dengan menerapkan etika dan perilaku kerja yang produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore teman Q, pemirsa SJYUK, Sapa Jumat YUK. Kali ini Jumat, setiap hari Jumat, uh, seperti biasa. Kita akan ngobrol bersama untuk membahas episode yang memang sudah kita persiapkan untuk, untuk teman Q semuanya. Tak lupa kami juga mengajak teman Q semuanya untuk dapat berpartisipasi aktif melalui chat chat di kolom komentar. Bersama saya eh, host SDUK tentunya Evan Nuryadi. Kali ini kita akan membahas tema ngobrol bareng budaya dan penguatan karakter pegawai Kemenkyu? Nggak tahu core value ASN? Guys, mau kan jadi pegawai yang berkarakter dan berbudaya? Dan di studio kolaborasi Sekretariat Jenderal pada sore hari, hari ini tentunya telah hadir narasumber bersama saya yang akan ngobrol bareng terkait budaya dan juga penguatan karakter. kita langsung sapa saja untuk narasumber uh, pada sore hari ini. Uh, silakan narasumber pertama. Okay. thank you mas Evan. halo teman teman semuanya, selamat sore. perkenalkan nama saya Arya Dwi Rahmani, biasa panggil saya Arya. saya dari Biro Sdm dan saat ini menjadi bagian dari tim penguatan Budaya dan Karakter Kementerian Keuangan. Oke, terima kasih Mas Arya sudah bergabung bersama kita di acara SIUK. Dan makasih banyak buat undangan hari ini. Semoga kita obrolan kita hari ini bisa semakin menambah wawasan teman kyou semuanya. Oke terima kasih. Kayaknya Mas Arya semangat banget ya. Kemudian selanjutnya untuk narasumber yang selanjutnya silakan untuk memperkenalkan diri ke teman Q semuanya. Terima kasih Mas Evan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman kyou. E, perkenalkan saya TK Putri. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait budaya dan karakter di Kementerian Keuangan. Semoga menambah Insight teman-teman di uh, semuanya di rumah maupun di kantor. Terima kasih mas Evan. Oke. Okay. Jadi ada dua narasumber. Yang pertama adalah Arya, yang kedua adalah Proges. Dan tentu saja uh, kita mengajak teman Q untuk berpartisipasi aktif pada program SJU sore hari ini. Teman Q silakan untuk memberikan uh, komentar ataupun pertanyaan. Yang nanti mungkin e, bisa menjadi diskusi kita semua terkait dengan budaya Kemenkyu. Dan tidak lupa untuk teman Q nanti di akhir sesi akan ada kuis. Yang tentunya sudah disediakan oleh Admin sjyuk Dan e, kita langsung ngobrol bareng nih. Terkait dengan tema kita pada sore hari ini yaitu penguatan karakter dan budaya. Mungkin aku karya dulu karya. Karya sebenarnya... Biar teman Q itu uh, Makin jelas dulu nih Sebenarnya budaya itu sendiri itu apa sih Arya? Oke okay. um, Kayaknya berat ya ngomongin apa ah, sih definisi budaya itu ya Tapi uh, ini mungkin menjadi bagian yang tidak bisa kita lepaskan Dari kehidupan kita sehari-hari gitu Mas Evan dan teman Q semuanya Bahwa budaya ini sebenarnya adalah nilai-nilai Yang disepakati nih dalam sebuah Sekelompok masyarakat Kalau dalam konteks kementerian keuangan Artinya dalam sebuah organisasi gitu ya Yang disepakati untuk diterapkan bersama-sama gitu ya dalam sebuah organisasi gitu dan kalau kita ngomongin kementerian pada hari ini kita sejak 2011 sudah punya nih yang namanya nilai-nilai Kementerian Keuangan tentunya pasti teman-teman teman, -teman yang hadir tahu lah harusnya gitu ya ada lima ada i e prospek kalau teman-teman uh, harusnya nggak lupa yang pertama ada integritas profesionalisme sinergi pelayanan dan kesempurnaan nah selain nilai-nilai kemenku yang tentu saja ini harusnya jadi uh, sudah menjadi bagian dari karakter kita presiden jokowi ini di tahun 2021 juga mencanangkan core value ASN berahlak yang tentunya ini menjadi branding ASN di seluruh indonesia dan juga kita dan uh, pada hari ini nilai-nilai kemenku dan core value ASN berahlak ini berjalan beriringan untuk e, menjadi bagian dari karakter kita sebagai bagian Kemenq. Dan mulai 2021 juga kita punya satu nilai lagi nih, yang namanya Kemenq 1. Yang memang tujuannya adalah bagaimana kita bisa mempersatukan e, dari berbagai unit, eselon satu manapun, kita adalah satu bagian untuk memajukan Kemenq hari ini dan tentunya di masa depan. Oke, itu teman q. Jadi terkait budaya. Kemudian e terkait dengan karakter karena kan tema kita itu budaya dan juga karakter mungkin Proges bisa menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya eh, kaitannya budaya tersebut dengan karakter itu apa Nah eh, untuk karakter sendiri kan kadang kalau eh, teman-teman milenial itu kan sekarang udah lumayan ngeh sama apa ya namanya eh, mental health gitu ya kadang bingung tuh membedakan karakter dan personality atau kepribadian gitu mas yang jelas kalau Dua-duanya sebenarnya e, mengacu pada personal orangnya. Namun untuk karakter sendiri, e, sebelum masuk ke apa itu karakter, jadi e, semua orang itu kan memiliki nilai-nilai ya, mas ya. Nilai-nilai yang dipercaya seperti itu. Nah, dari nilai-nilai yang dipercaya itu akan terbentuk sebuah sikap. Akan ada sikap lalu terdefinisikan dari perilaku yang kita lakukan setiap harinya. Lalu setelah terbentuk sebuah perilaku perilaku tersebut konsisten kita lakukan maka akan menjadi kebiasaan lalu muncullah atau terbentuklah budaya organisasi seperti itu nah ketika budaya itu sudah terimplementasi maka karakter itu juga sudah terbentuk seperti itu, Mas Evan jadi karakter itu lebih apa ya? untuk membedakannya membedakan dari karakter dan personality misalnya ya kalau karakter itu lebih based on values dan moral-moral yang ada seperti itu Oke. Okay. Jadi memang sebenarnya ini ada keterkaitan sendiri ya antara budaya dan juga karakter. Okay. Tapi Betul. sebenarnya itu dua hal yang sama. Uh, tidak bisa dikatakan sama namun berkaitan seperti itu. Jadi ketika nanti budaya Kemenku 1 ini sudah terimplementasi, maka karakternya sudah terbentuk gitu. Jadi misalnya nih contohnya ya di ketika kita sudah di luar, di masyarakat gitu uh, misalnya nih saya Ber, e, melakukan sesuatu hal yang baik tentunya Nanti eksternal itu akan mengenali Oh, pantesan pegawai KMNQ nih okay. Karena mencerminkan banget nih budayanya Kemenq seperti itu Oke, okay. jadi kalau boleh e, sedikit saya simpulkan itu Kalau budaya itu adalah nilai-nilai dari suatu organisasi tersebut Dan karakter sendiri adalah personality dari pegawainya Yang memang itu berkaitan juga dengan budaya di organisasi tersebut Betul sekali jadi, Mas Evan budaya apa yang diterapkan di organisasi tentunya akan membuat atau menciptakan karakter dari pegawai tersebut. Betul mas lebih seperti bang. itu. Ya, oh, jadi nanti akan tercermin okay. tuh di masing-masing individu ya, betul, pegawai Kemki. Apabila itu. pegawainya sudah uh, istilahnya apa ya? kayak uh, melakukan atau habit itu sudah menjadi dilakukan se secara sehari eh, Uh, Sehari-hari itu sudah menjadi karakter yang melekat di pegawai tersebut, gitu ya? Betul sekali, Mas Evan. Oke, okay. jadi itu teman Q perbedaan dan juga kaitan antara budaya dan juga karakter. Nah, selanjutnya, jadi Kementerian Keuangan ini sekarang punya uh, bonus demografi yang sangat uh, bagus, ya, which is 70% dari pegawai Kementerian Keuangan, adalah didominasi dari Gen Y, Gen Z. Dan juga gen yang paling baru itu apa? Gen E ya. Kita balik ke A ya. Centennial, iya, bukan? Centennial. Seperti itu. Nah, uh, bagaimana nih? Ini kan teman-teman juga termasuk gen-gen tersebut kan. Gimana hmm. untuk fenomena uh, bonus demografi itu? Boleh okay. ya, Arya, Silakan. Siap. Thank you, Mas Evan. Jadi, memang um, hari ini kita harus berbangga dan senang gitu ya. Bahwa memang hampir 50 lebih gitu ya. Bahwa pegawai Kementerian Keuangan ini sudah... Didominasi gitu ya oleh generasi milenial dan centennial gitu ya generasi Y dan generasi Z dan uh, kita juga harus uh, senang dan bangga gitu bahwa pegawai negeri sipil atau ASN ini juga menjadi satu profesi yang menjadi, yang menjadi pilihan anak-anak muda sekarang dan Kemenki menjadi salah satu uh, organisasi tujuan nih teman-teman yang melamar gitu ya sebagai CPNS, sebagai ASN gitu dan kita harus berbangga bahwa banyak darah muda gitu di Kemenkyu hari ini yang bergabung bersama-sama di dalam pemerintahan, di Kementerian Keuangan dan kita yakin gitu ya, saya progres kita semua teman-teman muda ini yakin gitu bahwa anak muda yang hari ini hadir di Kementerian Keuangan ini punya satu visi bersama gitu. Kita mau Kemenkyu ini sama-sama berintegritas, kita mau Kemenkyu ini sama-sama solid, kita mau organisasi ini sama-sama memberikan kontribusi yang besar gitu untuk masyarakat dan dengan semangat muda tadi, memang tentu saja kita e, menemukan tantangan-tantangan di dalam birokrasi ini. Dan inilah apa tantangan, gitu ya, bagi kita nih, sebagai teman-teman muda bagaimana supaya tetap bisa perform di tengah semangat kita untuk mau jalan cepat tapi tetap dalam koridor peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Perundang-undangan -perundang itu oleh karena itu budaya kerja nilai-nilai kementerian ini harus menjadi apa ya connecting the dots gitu antara cita-cita kita sebagai anak muda dan tujuan Kementerian Keuangan itu sendiri. Oke, jadi eh, kaitannya dengan budaya dan juga karakter itu apabila Generasi muda ini yang mereka mempunyai semangat yang tinggi. Kemudian, kalau milenial itu dulu terkenal dengan 3C, ya, kalau nggak salah, connected, kreatif, dan juga c satu lagi, apa ya? Aku lupa deh. <laughs> Seperti itu, jadi apabila itu dimanfaatkan, dalam artian organisasi bisa mengarahkan mereka dan me 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 apa ya? menciptakan nilai-nilai dan budaya yang memang sesuai sehingga mereka akan membentuk uh, karakter tersebut ditambah dengan semangat yang dimiliki oleh generasi-generasi uh, yang baru ini ya seperti itu ya oke seperti itu teman Q. jadi kalau kalian pegawai Kementerian Keuangan yang mempunyai uh, semangat yang tinggi apabila diimplementasikan dengan budaya dan karakter Kementerian sudah menjadi hal yang sangat bagus selanjutnya uh, kan banyak ya di Internal kita di internal Kementerian Keuangan gitu, banyak sekali mungkin webinar sosialisasi terkait dengan budaya dan juga karakter ini. Sebenarnya eh, ada urgensi apa nih? Kenapa itu yang mungkin di tahun ini atau mulai dari tahun lalu itu sering digaungkan nih oleh Kementerian Keuangan termasuk di program SDU kita ya? Jadi penguatan budaya dan karakter, karena memang menurut saya namanya budaya kemudian karak, penguatan karakter itu memang harus selalu kita apa ya harus di reminder terus atau di refresh gitu ya supaya mereka selalu teringat-ingat seperti itu atau gimana betul, silakan betul. Uh, memang hal implementasi budaya itu harus berangkat dari kesadaran diri sendiri seperti itu seperti itu Mas Evan jadi uh, sebuah organisasi itu kan pasti punya visi atau goals ya yang harus dicapai seperti itu begitu pula dengan Kementerian Keuangan untuk bisa mencapai goals tersebut, pastinya ada yang harus dilakukan, baik itu dari sisi SDM, proses bisnis, maupun tata laksana organisasi. Nah, kita nih, dari sisi SDM-nya sendiri, pasti setiap generasi itu memiliki perspektif yang berbeda-beda. Ya, kita kan berangkat dari rumah, pasti membawa value yang beda-beda, namun juga... Semuanya pasti mengajarkan kebaikan seperti itu kan. Eh, budaya di sini eh, merupakan penghubung nih antar generasi supaya nggak ada gap genera gap generation lagi seperti itu. Di tiap generasi kan pasti eh, cara komunikasinya berbeda ya, Mas ya. Lalu bagaimana mereka bekerja juga berbeda. Nah, ini ini nih pasti akan membawa benturan-benturan di organisasi. Nah, budaya organisasi, organisasi inilah yang menjadi penghubung antar generasi sehingga nantinya diharapkan tidak ada lagi tuh yang namanya gap generation, tapi kolaborasi lintas generasi. Kolaborasi, lintas generasi. Iya. Ya, mungkin saya setuju ya, bahwa memang di dalam suatu organisasi itu uh, masih ada baby boomers, kemudian mungkin... Uh, Pimpinan-pimpinan kita itu kan memang beda generasi. Uh, saya setuju bahwa budaya itulah yang kemudian nanti akan menyatukan. Jadi ketika di rumah masing-masing dengan karakter yang berbeda-beda, ketika sudah di kantor, kita mempunyai budaya yang sama, gitu kan, menentukan karakter sama, ya akhirnya kita bisa men, uh, apa, berjalan bersama untuk tujuan organisasi. Seperti itu ya. Betul-betul, Mas. Oke, okay. baik. Uh, selanjutnya, tadi uh, Arya sudah meng-spill bahwa di tahun 2021 itu ada yang namanya core value ASN yaitu berakhlak dan eh, namun sebelumnya itu kita di Kementerian Keuangan sendiri kan sudah punya nilai-nilai eh, Kementerian Keuangan I prospect tadi yang sudah dijelaskan nah, sebenarnya ini ada hubungannya enggak sih atau kaitannya ter, eh, antara berakhlak itu dengan core value ASN eh sorry core value ASN dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Sorry, silakan Arya. Yep, terima kasih Mas Evan. Jadi memang um, baik nilai-nilai Kementerian Keuangan, e prospek yang juga sudah terinternalisasi di dalam diri kita nih selama 11 tahun lebih gitu ya. Um, dan nilai-nilai yang kemudian Presiden canangkan untuk seluruh ASN yaitu berahlak Berahlaknya apa aja sih? Mungkin tadi belum dijelaskan ya. Ber itu apa? Berorientasi pelayanan. A-nya apa? Akuntabel. K-nya? Kompeten hanya harmonis. Kemudian L-nya loyal. Anya lagi adapt adaptif dan terakhir kolaboratif. Nah, baik nilai-nilai Kementerian Keuangan tadi maupun core value ASM berakhlak dan semangat untuk membentuk Kemenku 1 eh, ini semuanya adalah mengajarkan hal-hal kebaikan tentunya. Di tiap eselon satu pun juga punya nih, ternyata Mas Evan nih, ada juga di tiap eselon satu punya value juga masing-masing, gitu. Dan kita di sini, di Biro SDM, gitu, sebagai uh, pemegang kebijakan, gitu ya, dalam pengu apa, penguatan budaya ini, tentunya kita ingin apa yang telah kita anut, uh, nilai-nilai yang kita percaya tadi, yuk kita jalanin bareng-bareng secara simultan, karena apa semuanya mengajarkan nilai positif, nilai-nilai kebaikan untuk kita semua. Dan... Um, semoga gitu ya dengan baik nilai-nilai Kementerian Keuangan, core value ASN yang juga telah dicanakan untuk ASN si Indonesia ataupun nilai Kemenq 1 ini ini seharusnya tidak menjadi sekat gitu ya antara kita dan eselon satu lain, tapi seharusnya ini bisa menyatukan kita bersama untuk satu visi mewujudkan ASN yang tentunya bisa menjadi perkat dan pemersatu bangsa tentunya seperti itu. Oke, jadi uh kita disatukan dengan core value ASN dan juga nilai Kementerian Keuangan dan tentunya uh, supaya tidak ada ego sektoral tadi ya yes, antar unit eselon satu seperti itu baik selanjutnya uh, terkait dengan uh, aturan nih ya kan tentunya kita di dalam rangkaian birokrasi itu harusnya ada aturan yang mengatur terkait dengan, bud dengan budaya ini sebenarnya ada aturannya nggak sih Proges silakan Uh, sebelumnya kementerian keuangan telah memiliki keputusan menteri keuangan uh, nomor 312 tahun 2011 Kalau nggak salah ya tentang nilai kementerian keuangan Kemudian dengan telah ditetapkannya core value berakhlak melalui surat edaran Menpan RP nomor 20 tahun 2021 dirasa perlu nih kita membuat ketentuan internal terkait penguatan budaya Jadi di tahun 2022 telah ditetapkan keputusan Menteri Keuangan tahun 400 eh sorry nomor 429 tahun 2022 tentang penguatan budaya yang memuat sikap dasar yang mewakili core values ASN berakhlak dan sudah dikorelasikan nih sama nilai-nilai Kementerian Keuangan. Nah di situ eh, kita bisa memedomani ya eh, sikap dasar dan perilaku efektif di kehidupan sehari-hari. Oke, jadi teman-teman eh, sudah ada aturannya nomor uh, sorry KMK 312 ya KMK tahun 2000 du, tahun 2012 itu yang tentang nilai-nilai ya, Kementerian oh Keuangan oh, untuk betul. yang core value ASN yang berakhlak itu PMK nomor 429 tahun 2022. Iya. Silakan teman-teman kalau misalnya mau baca download. Kalau kalau perlu mungkin dijadikan kitab suci gitu kitab kan suci. sebagai nah. gimana nih tiap hari kita harus bekerja ya? Kita eh. harus memedomani itu gitu. Iya. Memedomani dan juga diimplementasikan Di pasti Diimplementasi nah. ke keseharian kita sebagai pegawai. Betul, Oke. Mas, betul. Sepertinya makin sore makin panas obrolan kita. Sepertinya kita harus minum, rehat sejenak untuk minum es yuk dulu. <laughs> Silakan, uh, Mas Arya. Dan juga ternyata ada es jeruk beneran juga di sini, ya, Mas. Betul dong. Ini adalah Es jeruk beneran, jadi ini adalah ikon dari acara kita dari awal berdirinya Es uh, jeruk sampai sekarang memang harus ada Es jeruknya. Kecuali mungkin pas bulan puasa kemarin, karena kan puasa. Betul. Jadi Apa kita gak ada yang terbuat ini mas buka puasa gitu, <laughs> Sumber yang enggak ya? Boleh, uh, kita minum dulu, silakan. Teman Q, kita minum Es jeruk dulu. Oke, Alhamdulillah, ibra Alamin. Mas Evan, kayaknya jeruknya, jeruk murni ya, kayaknya? Jeruk murni ya? ya Alhamdulillah. <laughs> Alhamdulillah. Uh, teman Q, uh, saya ingatkan, apabila ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan pembahasan kita, yaitu budaya dan juga karakter, silakan untuk chat di kolom komentar. Dan tidak lupa, saya ingatkan di akhir sesi kita nanti akan ada quiz seputar dari obrolan yang sudah kita bahas bersama dengan narasumber. Kemudian uh, lanjut nih uh, terkait dengan penguatan budaya ya kan seberapa besar sih pengaruh dalam keseharian sebagai insan Kementerian Keuangan jadi misalnya uh, dalam habituasi sikap dasar atau uh, perilaku itu gimana silakan Arya atau Proges? Proges dulu deh. Oh, Oke okay. <laughs> okay, terima kasih mas eh, mas Evan. Uh, Proses penguatan budaya ini kan bukan proses yang instan ya. Hari ini keluar KMK, besok langsung semuanya terimplementasi. Ini merupakan proses yang panjang dan kita harus menikmati proses itu gitu. Untuk menyukseskan penguatan budaya ini, semua pegawai Kementerian Keuangan ya harus ikut andil seperti itu kan. nggak bisa cuma satu orang atau dua orang nih yang mengimplementasikan sikap dasar ataupun perilaku efektif gitu. Dan tidak hanya pegawai saja, pimpinan pun juga harus bisa mengimplementasikan ini karena pimpinan kan sebagai role model kita ya. Manusia itu kan lebih mudah mengambil insight dari apa yang dia lihat. Jadi ketika pimpinan benar-benar mengimplementasikan itu, otomatis nanti teman-teman pegawai juga, oh. Oh harusnya bekerja di Kementerian Keuangan tuh seperti ini ya. Nanti kita semua akan terinspirasi tuh setelah kita terinspirasi akhirnya ya emang harusnya seperti ini gitu. Jadi kita lebih mudah juga untuk mencapai visi atau goals Kementerian Keuangan. Oke. Okay. Jadi memang harus semua elemen ya dari elemen pimpinan sampai kemudian pegawai itu semuanya juga harus Bersama-sama untuk mewujudkan atau mengimplementasikan budaya Kemenkyu ini ya Dan uh, core value ASN itu Betul ya. Mas Evan Kaya apa ya? Maaf Mas Evan ya Gimana? Semuanya itu harus memiliki kesadaran gitu kesadaran. Bahwa oh. kita semua itu punya andil loh Punya ya. peran di sini makanya betul, kenapa Acara-acara penguatan budaya itu Kita gencarkan supaya benar-benar hmm. aware nih Ada budaya yang harus kita implementasikan betul, itu. betul 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 dan itu sekarang mungkin bisa apa ya kayak contoh nih kita kan SEO nih kita melalui media sosial Instagram kemudian nanti mungkin di sisi lain untuk menggait segmen tertentu apa namanya pegawai itu menggunakan media lain juga seperti itu ya jadi Betul. kita semua media kita pakai untuk mensosialisasikan core value ASN ini dan juga nilai-nilai Kementerian Keuangan. dan satu lagi yes. nih Mas Evan nih, ya, setuju banget dengan progres tadi memang Um, budaya ini akan berhasil diterapkan kalau memang satu ada awareness dari diri kita sendiri. Yang kedua tentu saja tone from the top gitu dari pimpinan. Dan jangan lupa nih teman, -teman KW semua gitu teman-teman PNS Kementerian Keuangan ataupun ASN dimanapun berada. Core value berahlak dan nilai-nilai Kementerian Keuangan kan jadi salah satu juga nih. Aspek penilaian dalam penilaian perilaku kerja gitu. Kalau kita tiap semester gitu kan nilai di performance yang dinilai apa? Ya nilai-nilai main queue dan core value ISM berhalak itu jadi dua hal ini adalah satu bagian yang sangat penting dalam hidup kita, dalam kehidupan kita sebagai PNS harus diterapkan dan tentu saja akan dinilai nih keseharian kita melalui penilaian kinerja setiap semesternya dan ya semoga nih momen-momen ya, kayak gini nih, bisa semakin mengingatkan kita untuk You, uh, kita harus jadi PNS kementerian yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Oke, okay. jadi ASN berakhlak itu atau apa nilai-nilai kementerian keuangan itu jangan hanya menjadi slogan ya. Yes. Jadi memang betul. harus diimplementasikan oleh uh, pegawai. Harus betul, betul. Uh, Kemudian terkait beberapa waktu kan ada beberapa kasus lah ya ramai kita mungkin tahu yang menyangkut dengan institusi nah terkait ngobrol budaya ini uh, bagaimana sih pendapat kalian terkait dengan hal tersebut? Oke okay. jadi aku dulu kali ya ya yeah. mm, mungkin menanggapi tantangan yang sedang kita hadapi gitu ya saat ini di Kementerian Keuangan tentu saja kalau saya pribadi sih sedih gitu ya bahwa memang apabila ada bagian dari kita di Kementerian Keuangan yang tidak berintegritas itu seperti dikhianati gitu kali ya, oleh saudara kita sendiri itu di Kementerian Keuangan dan saya sih percaya gitu ya saya progres Mas Evan kita semuanya ada di sini gitu kita pengen sama-sama semoga ini bisa jadi momentum kita untuk satu berbenah yang kedua ini loh momentum kita buat ayo kita kuatin lagi core values dan nilai-nilai Kemenki itu dalam keseharian kita sebagai ayasan Kemenki. dan tentu saja kita butuh kolaborasi gitu ya teman-teman yang muda ini kita ajak teman-teman yang lebih senior dari kita kita ajak junior kita kita ajak teman-teman di institusi kita, di unit kerja kita untuk yuk sama-sama berbenah bareng-bareng dan kita tunjukkan kepada masyarakat dengan peran kita di unit masing-masing, kita beri kontribusi terbaik dan buktikan kepada masyarakat bahwa Kemenkyu bisa loh berbenah dan jauh lebih baik lagi setelah ini. Oke, okay. terima kasih Area jawabannya kayak semangat banget tuh. <laughs> Oke, okay. kemudian uh bicara dengan integritas terkait dengan integritas kamu setuju gak sih kalau PNS zaman sekarang itu uh, ada yang namanya krisis integritas Oke okay. boleh dijelaskan terkait dengan krisis integritas dirimu Oke okay. <laughs> terima kasih Mas Evan uh, tentu sih kalau kalau saya pribadi gak setuju ya eh uh, seperti yang dijelaskan sama Arya tadi itu ini kan menjadi momentum kita untuk e, berbenah ya, berbenah untuk menuju yang lebih baik. Nah, pertama-tama kita harus mulai dari diri sendiri. Kita coba refleksikan dari apa yang kita lakukan tiap harinya gitu. Setelah kita merefleksikan apa yang sudah kita lakukan, kita lihat lagi nih, apa sih yang bisa kita improve gitu kan. Kalau dari saya pribadi karena dari sebelum-sebelumnya sudah benar-benar memedomanin nilai Kementerian Keuangan ya Mas ya. Jadi ya kalau dibilang krisis, krisis integritas saya sih nggak setuju gitu ya. Karena ya apa yang saya lakukan tiap hari itu sesuai dengan aturan juga, sesuai dengan budaya juga gitu kan. Dan saya yakin juga teman-teman maupun pimpinan juga sudah melakukan dan berusaha yang terbaik seperti itu sih. Arya mau nambahin? Silakan. Oh, mungkin mau nambahin ya dan sama si aku setuju dengan progres bahwa aku juga nggak setuju sih kalau misalnya ngomong PNS -Q ini katanya krisis integritas gitu. Kami selalu percaya bahwa yang melakukan itu adalah oknum gitu ya itu adalah oknum dan kita selayaknya juga harus menja uh, sadar gitu. Ini adalah contoh buruk dan kita nggak boleh ikutin ini gitu. Ini adalah contoh buruk dan kita nggak boleh tiru hal tersebut gitu. Jadi um, Justru inilah, gitulah, jadi momen kita balik lagi ke statement kita bahwa inilah momentum bahwa yuk kita uh, kuatkan lagi fondasi kita di Kementerian Keuangan, yaitu apa dengan budaya dan nilai-nilai Kementerian Keuangan tadi. Dan ya, semoga sore ini bisa, ya kita bisa refleksi bareng-bareng lah gitu dan tetap semangat buat kita semua di Kementerian Keuangan. Oke, teman Q itu pesan dari Mas Arya. <laughs> jadi, kita sebagai pegawai kementerian keuangan untuk uh, bisa berintegritas ya kan itu dimulai dari diri sendiri, dimulai dari hal-hal kecil dan dimulai dari sekarang. Betul. <tuk> <tuk> kalau sekarang kapan lagi? <tuk> kalau sekarang kapan lagi? M B lagi mungkin betul? nambahin juga sih, kalau teman-teman mungkin merasa sedih dengan adanya pemberitaan kita krisis integritas. Uh, sedih itu kan wajar ya, mungkin kita merasa terhianati gitu kan. Itu ma manusiawi juga, namun mm -hmm. yang patut kita ingat adalah nggak ada salahnya kok kalau kita selalu memberikan yang terbaik gitu kan selama uh, itu tujuannya baik insya Allah kan nanti akan kembali ke diri kita sendiri gitu ya Mas Evan ya seperti itu sih dan kita buktikanlah gitu kepada masyarakat kita bisa memberikan kinerja yang lebih baik lagi setelah ini oke okay. silakan es jeruknya as jeruk. apabila mau diminum lagi boleh ya Mas ya ini boleh minumnya nggak harus barengan kan ya Mas ya enggak enggak silakan silakan teman Q silakan apabila ada komentar pertanyaan silakan chat di kolom komentar nanti juga ada kuis di akhir sesi saya minum dulu uh, terkait dengan uh, core value ASN berakhlak itu kan uh, dari sebenarnya sosialisasi ini kita lakukan uh, secara masif ya. Kalau untuk dari Biro SDM sendiri selaku unit yang memang mengelola terkait dengan KSDM itu mau dari kapan nih melakukan sosialisasi terus kemudian apakah sosialisasi masif ke semua pegawai atau dari berapa apa banyak media yang sudah dilakukan. Oke, di siapa dulu? Saya dulu. Oke. Okay. Ya, jadi memang melalui KMK yang telah kita tetapkan ya terkait penguatan budaya memang ini menjadi fondasi utama yang makin kita perhatikan gitu melalui KMK tersebut mulai dari mahasiswa STAN sekarang nih yang dididik hmm? itu sudah diberikan seharusnya oh. penguatan dari budaya nilai-nilai kemenkeu sudah dikenalkan ini. sejak sudah. mereka menjadi mahasiswa di STAN yes, betul itu yes. sudah dikenalkan dari mahasiswa STAN kemudian ketika masuk ke kementerian keuangan gitu ya Um, tentu saja ini, mungkin tadi pagi ya Kita betul, juga betul. ada orientasi calon ASN Kementerian Keuangan itu juga Jadi bagian tuh yang penting Itu bagaimana kita bisa membangun um, Karakter teman-teman pegawai baru Yang jiwa-jiwa muda ini Untuk bisa menjadi pegawai Kemenkeu yang baik dan Lebih baik dari kita semua yang ada di sini Itu yang kedua Terus yang ketiga Kita juga ada program Duta Transformasi gitu ya Yang sudah bergulir nih sampai hari ini Nah, Duta Transformasi dimanapun Teman-teman berada Kalian adalah Uh, ujung tombak nih untuk menyebarkan um, semangat perubahan, untuk menyebarkan internalisasi nilai-nilai dan program budaya tadi. Dan tentu saja di tiap level pimpinan itu juga punya peran penting sebagai change agent. Bagaimana um, bapak ibu pimpinan tentu saja punya tugas yang berat menurut saya gitu ya. Bagaimana bisa merangkul uh, pelaksananya, timnya, anggota timnya untuk bisa bersama-sama saling apa ya ibaratnya kayak watchdog kali ya saling mengawasi saling mengingatkan dan membangun ya team building serta budaya itu di dalam timnya gitu mungkin progres bisa menambahkan mungkin kalau dari Arya kan dari sisi organisasi ya kalau saya mungkin lebih ke individu sih cukup lebih aware aja dengan penguatan budaya seperti itu toh nantinya kalau misalnya kita memang benar-benar mengimplementasikan ini kita kan juga bekerjanya juga lebih baik lebih sinkron antar antar generasi antar bagian seperti itu jadi visi misinya Kemenkeu ini lebih gampang tercapai seperti itu pun nanti kalau misalnya di kehidupan sehari-hari kita melihat memperhatikan pimpinan juga bisa didapat tuh insight-insight dari situ gitu sih Mas Evan jadi memang untuk sosialisasi ini harus dilakukan secara masif dari level pimpinan sampai uh, level pegawai gitu ya. Betul. Bahkan sejak dini dari mereka mahasiswa STAN sudah yes. uh, istilahnya supaya mereka ketika sudah terjun udah udah ter melekat ya di Betul. apa namanya? dalam diri mereka gitu ya. Baik. Eh uh, di sini ada Oke. Okay. Sambil menunggu uh, dari teman Q semuanya silakan untuk mengajukan pertanyaan ataupun komentar, nanti penanya terpilih tentunya akan mendapatkan souvenir dari admin SDU. Uh, baik, sepertinya sudah ada pertanyaan. Oke, okay. oke, okay. uh, oke, okay. dari pertanyaan dari Ed Febrianto Doni. Uh, diseminasi karakter ini juga ada di kalangan pimpinan nggak ya? Mohon maaf, ada beberapa case di mana yang muda-muda ini punya core value sesuai berakhlak, tapi mungkin yang sudah senior malah justru kurang gitu. Mungkin boleh di komen untuk pertanyaannya. <laughs> Silakan. Uh, terima kasih pertanyaannya. Uh, untuk internalisasi ini sendiri sudah dilakukan secara masif ya teman-teman. Uh, jadi terkait penguat, penguatan budaya ini juga sudah dilakukan di level pimpinan. Harapannya dapat menguatkan peral peran role model pimpinan sehingga penguatan budaya ini juga akan berjalan lebih efektif dan efisien. Namun apabila memang uh, di, sepertinya terlihat kurang. Seperti yang disampaikan sama Mas Aret tadi kan kita bisa saling mengawasi ya sebenarnya ya antara kita dan pimpinan seperti itu sih. Ya. Aret silakan kalau mau nambahin. Oke mungkin aku mau nambahin sedikit ya bahwa memang um, betul apa yang Progres katakan bahwa memang ini ini me mungkin jadi PR dan tantangan kita sampai hari ini gitu bahwa memang Penguatan budaya ini harus terus kita galakan gitu ya. nggak? cuma kita doang nih di level pelaksanaan tapi juga sampai ketika pimpinan. Kita sih sangat yakin bahwa bapak ibu pimpinan juga concern ke arah sana gitu dan. Um, ya kita sama-sama berbenah lah gitu ya. Dan mungkin kita sebagai anak, nah kita inilah sebagai anak muda nih. Di unitnya masing-masing, di kantornya masing-masing. Um, jangan pernah lelah kali ya. Untuk yuk kita ingetin teman-teman di kantor kita. Event itu para... Pimpinan atau atasan kita, kalau memang uh, ada sesuatu yang mungkin kurang pas, mungkin kita bisa apa ya menjadi agen perubahan di unit kita masing-masing. Even kita masih muda atau even kita masih pelaksana di kantor. Saya sangat yakin sih apa ya mm, dengan momentum hari ini, dengan tantangan yang kita hadapi dari level pimpinan sampai dengan unit kantor vertikal, kita lagi sama-sama berpikir kok untuk kita sama-sama ya perbaiki ke depannya gitu. Oke, okay. begitu uh, semoga menjawab untuk Ed Doni Febrianto bahwa uh, sosialisasi, internalisasi terkait dengan budaya core RSN ini tentunya... Harus sudah dilaksanakan di level pimpinan, karena pimpinan akan menjadi role model. Betul, jadi kita harus sama-sama ngawasin. Misalnya ada pegawai, misalnya yang senior, ternyata dia mungkin lupa, gitu kan? Ya kita saling ingatkan aja, betul kan? Betul, betul. Sama, uh, uh, mungkin untuk yang pimpinan ataupun senior, apabila melihat apa uh, junior-juniornya, itu ya silahkan dibimbing lah. Intinya kita saling mengingatkan. Oke, okay. uh, teman Q silahkan ada kalau ada pertanyaan sebelum nanti kita akan kuis setelah ini. Baik. Oke, mungkin selanjutnya ada pertanyaan. Oke, saya bacakan dari Ed @wulandaria. Min, mohon maaf, tadi sudah dijelaskan uh, core value ASN berakhlak itu berkaitan dengan nilai-nilai kementerian enggak ya? Oke, berkaitan. Tapi mungkin boleh dijelaskan kaitannya antara uh, berakhlak dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Dia kan nilai-nilainya itu kan masing-masing e, punya. Memang ya. sebenarnya agak mirip-mirip kan? Ya, betul. Agak ada mirip -mirip ada mungkin masalah. ada yang sama malah. Betul. Yang di bagian pelayanan yes. seperti itu. Hmm. Kalau boleh silakan dijelaskan mungkin teman-teman ada yang belum jelas kaitannya masing-masing. Oke, mungkin dari aku dulu nanti mungkin ditambah sama Mbak Proges gitu ya. Mm, melalui KMK 429 tahun 2022 tentang penguatan budaya. Mungkin teman-teman bisa baca abis ini gitu ya, bahwa memang KMK tersebut mencoba untuk mengaitkan, untuk menemukan connecting the dots-nya gitu ya. Antara nilai-nilai kemenki -nilai yang kita punya hari ini i prospek dengan core value ASN berakhlak kita. Dan ternyata memang ditemukan connecting dots itu gitu. Kedua nilai-nilai ini adalah hal positif yang tentunya tidak bisa kita pisahkan satu sama lain Dan benar tadi Mas Evan Kalau Mas Evan lihat di uh, akronimnya berahlak itu Memang ditemukan uh, kesamaan Misalnya uh, berorientasi pelayanan Itu nyambung ternyata Dengan nilai-nilai kemenki, -ke, itu pelayanan Begitu juga dengan kolaboratif Itu nyambung ternyata Dengan nilai-nilai kita Yaitu sinergi Dan lain sebagainya Dan bapak ibu uh, Bapak ibu teman KU semua Di seluruh Indonesia yang nonton hari ini um, Uh, kalau teman-teman nanti -teman, kan kita udah mau akhir semester 2 nih nanti ada penilaian perilaku nih dalam e-performance Teman-teman juga harus aware gitu ya bahwa itulah yang menjadi dasar kita dalam berperilaku hingga hari ini Dan yuk kita baca lagi nih KMK-nya Dan karena ini pedoman kita untuk berperilaku sehari-hari sebagai ASN di institusi, institusi kita tercinta ini Begitu Mas Evan Proges mau nambahin atau cukup? Uh, mungkin ini sih dua ya seperti yang dijelaskan sama Mas Arya tadi ya. Sebenarnya kan dua hal itu memang berkaitan tuh. Jadi harusnya enggak tidak menjadi hal sulit ya bagi kita untuk uh, mengimplementasikan hal tersebut seperti itu sih. Dan kalau ingat tadi dijelasin di awal kan dulu itu di tiap unit eselon 1 juga ada nilai-nilainya sendiri ya. Ternyata itu juga masih sejalan Mas Evan. Jadi hmm. Ini seperti membentuk ekosistem penguatan budaya di Kementerian Keuangan. Jadi saling menguatkan aja sih itu sebenarnya. Oke. Jadi kalau dari 2011 kita sudah punya nilai I prospect tersebut, mm -hmm. uh, kalau kita ada kemudian ada Koreasian berakhlak itu sebenarnya kita nggak perlu kaget ya. Karena yes. memang uh, keduanya itu saling berkaitan kemudian dan memang tidak tidak bisa di diharapkan tidak ada benturan gitu kan betul. karena memang nilai-nilai itu adalah sejalan dan tadi disebutkan bahwa semua nilai-nilai itu pasti akan menuju ke hal-hal yang positif. Oh, betul Mas. seperti itu. Oke okay, teman Q, uh, kalau ap apabila ada pertanyaan kami masih tunggu. Mungkin setelah ini kita akan kuis. Yes. Ya uh, teman Q. Kita akan kuis seperti biasa. Sjuk selalu akan mengadakan kuis dan teman Q yang beruntung dan dari tadi menyimak terkait dengan obrolan kita pasti akan bisa menjawab dengan gampang. Baik, silakan teman Q siapkan gadgetnya ya. Caranya gampang, jadi teman Q cukup menjawab di kolom komentar. Nanti akan disampaikan pertanyaan, silakan jawab. Pertanyaan, eh sorry, jawaban yang paling cepat dan juga paling tepat akan kita kunci dan mendapatkan hadiah dari admin SJU. Saya akan bacakan pertanyaan, nanti mungkin teman-teman boleh dibantu untuk jawaban yang benarnya ya. Tapi kita nggak boleh ikutan ya? Gak boleh dong, kalian kan sudah hatam. Oke, siap. Oke ya, uh, sebentar. Teman Q silahkan apabila disiapkan gadgetnya, bentar ada pertanyaannya tadi mana ya? Oke, okay. oh di sini. Baik, uh, teman Q Pertanyaan pertama, core value ASN dicanangkan oleh Presiden RI pada tanggal, eh sorry, pada bulan Juni tahun 2021. Apa core value ASN tersebut? Silakan dijawab. Tadi dari tadi kita bahas ya. Dari tadi kita bahas dan disebut terus nih. Sering disebutin Kayak ya. Diulang terus kan. Diulang terus. Diulang itu biar Melekat gitu, di pikiran teman-teman. Dan hari ini melekat dan dapat hadiah, nah, <laughs> Gimana nggak kurang berkesan kan? <laughs> Silakan, apa core value ASN yang eh, Tadi dicanangkan oleh presiden pada bulan Juni 2021. Oke, kita kunci jawabannya. Apakah sudah terkunci? Kita masih menunggu. Oke, saya hitung sampai 3. 3. 2 1. Oke, kita kunci. Sekarang boleh di spill jawabannya Arya, silakan. Apa okay. core value ASN? Core value ASN yang telah kita sama-sama bahas yaitu berakhlak. Berakhlak. Boleh diulang lagi apa itu berakhlak? <tat book> playing... <Latif assignment> <laughs> panjang ya, nanti panjang satu episode <şeyler> lagi nih Mas <pet explanations> <version> ya ya. Berakhlak. Oke. <contrôle> oke. Okay. Okay. Sudah terkunci. Kita lanjut ya ke pertanyaan kedua. Oke, yang pertama mungkin kalau masih-masih lupa, uh, lupakan aja. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, barangkali teman Q ada yang beruntung. Tadi kan dijelaskan berakhlak. Dan apa kepanjangan ber pada core value ASN tersebut? Tadi dibahas, itu omonganku di awal, -awal pertanyaan tadi. Iya, betul. Tadi sudah jawab berakhlak dan ya. ber pada core value ASN itu singkatannya ya, atau akronimnya apa-apa. Oke, okay. apakah sudah ada jawaban? Kita kunci, oke, okay. kita sudah mendapatkan jawabannya. Uh, Progres, silakan untuk jawaban yang benar. Jawabannya, yang benar adalah berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan. Jadi ber pada berakhlak ada berorientasi pelayanan. Itu juga ada ya. Nilai-nilai di Kementerian Keuangan ya. Pelayanan. Pelayanan ya? Betul. Oke. Okay. Oke. Okay. Teman Q, apakah sudah beruntung? Kalau belum, kita ke pertanyaan ketiga. <laughs> Barangkali di pertanyaan ketiga ini nanti akan uh, dapat hadiah. Oke okay ya. Oke, okay, kita ke pertanyaan ketiga. Oke. Okay. Oke, siap. Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik adalah nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu apa? Oke, hmm. pasti pegawai Kementerian Keuangan harus tahu. Saya ulang ya, senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. Itu merupakan nilai. Nilai Kementerian Keuangan yaitu apa? Ada integritas, profesionalisme, sinergi pelayanan dan kesempurnaan. Oke, okay. kita masih menunggu siapa yang paling cepat? Oke, okay. admin boleh dibantu? Apakah sudah di lock Oke, okay. kita sudah mendapatkan uh, jawabannya. Uh, apa jawaban yang benar? Uh, jawabannya benar adalah, bentar, mas, kita mau barengan jadi... Oh, biar iya. oh barengan." Jadi, jawabannya benar adalah satu, dua, tiga kesempurnaan. kesempurnaan. <laughs> <laughs> Oke, okay. uh, saya ucapkan, eh, sorry, belum ya. Ini belum, belum tahu nih pemenangnya. Saya belum dapat nama-namanya. Uh, Oke, okay. kuis sudah selesai. Selamat ya untuk pemenangnya. Nanti akan kita umumkan setelah ini. Uh, kita udah di akhir sesi Boleh mungkin uh, pesan Ataupun Harapan ke depan nih uh, Arya sebagai duta Budaya dan penguatan karakter <guruh> Di Kementerian Keuangan Mungkin ada yang Mau disampaikan ke teman Q semuanya Terutama terkait dengan budaya ini Silahkan okay, Thank you Mas Evan, tentunya makasih banyak ya Udah ngundang kita nih di acara sore hari ini Dan harapan saya ya sebagai pegawai KemenQ gitu ya bahwa saya percaya bahwa saya Progres Mas Evan, teman Q semua yang hadir dan menyaksikan hari ini dan teman-teman PNS di seluruh Indonesia, PNS KemenQ gitu ya. Kita ini terlahir untuk menjadi solusi dan menjadi bagian yang penting bagi institusi kita tercinta. Jadi yuk kita sama-sama bangun KemenQ ini lagi. Kita solid, kita kompak, kita bangun dengan budaya yang telah kita sepakati bersama. Dan saya selalu ingat gitu dengan pesan Bu Menteri bahwa jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Dan kita sebagai jiwa-jiwa uh, muda, pegawai-pegawai muda dan pegawai Kemenkeu di Indonesia, ayo kita sama-sama ambil peran sekecil apapun di unit kita masing-masing, berikan yang terbaik untuk diri kita sendiri, untuk unit kerja kita dan untuk Kementerian Keuangan di hari ini dan di masa depan. Silakan progres. Uh, kalau dari saya sih, saya meyakini ya, Mas, ya, tiap-tiap dari kita itu berangkat ke kantor sudah dibekali dengan nilai yang baik, mau itu dari rumah, keluarga, lingkungan sekitar, maupun tempat kita menimba ilmu seperti itu ya, dan tiap-tiap dari kita itu juga memiliki peran penting bagi Kementerian Keuangan, jadi. Uh, pastinya ya kita lakukan sesuai dengan peran dan tanggung jawab kita, lakukan juga sesuai dengan nilai-nilai yang ada, nilai-nilai yang harus kita implementasikan supaya kita juga bisa sama-sama mencapai visi Kementerian Keuangan seperti itu sih, dan juga berkontribusi buat Indonesia tercinta. Oke, closing remarks yang sangat bagus dari kedua duta budaya ini. Boleh kita beri aplaus virtual dari teman Q semuanya untuk narasumber kita pada sore hari ini. Tentunya terima kasih Arya dan juga progres eh, Proges yang sudah memberikan insight kepada teman Q semuanya. Uh, tentunya mungkin kita bahas secara keseluruhan mungkin nggak akan cukup ya karena memang budaya dan juga pengawatan karakter ini memang harus selalu kita ingatkan ke teman Q semuanya. Sekali lagi terima kasih. Semoga ke depan untuk sosialisasi budaya ini bisa berjalan dengan lancar sehingga teman Q dapat mendapatkan insight terkait dengan core value dan juga nilai Kementerian Keuangan. Terima kasih. Amin, terima kasih Mas eh, Evan. Terima kasih teman-teman Q. Terima kasih teman Q semuanya. Hmm. Oke, baik teman Q uh, terima kasih yang sudah E, bertanya tadi, sebelum saya mengumumkan e, terkait dengan pemenang kuis, saya juga mengingatkan ke teman Q untuk mengisi link survei pelaksanaan acara kita pada sore hari ini. Oke, e, saya harap teman Q dapat mengisi link survei tersebut yang tentunya akan bermanfaat untuk e, kesinambungan dari acara SJU. Oke, saya ingatkan lagi, silakan untuk mengisi survei yang ada di e, kolom komentar. Admin boleh dibantu nanti untuk link surveinya silahkan ditaruh di kolom komentar Oke, saya harap teman Q dapat mengisi semuanya ya Oke, Oke selanjutnya kita sudah mendapatkan uh, pemenang kuis dan juga pertanyaan terpilih Jadi untuk uh, penanya, penanya terpilih tadi ada dua Yang pertama adalah Ed Febrianto Doni Kemudian yang kedua adalah at Wulandaria. Selamat teman Q, silakan DM alamat dan juga uh, nomor handphone ke IG setjen, at Zjen kemen Q untuk kami kirimkan hadiah. Selanjutnya untuk pemenang kuis. Oke, saya bacakan pemenang kuis. Ada tiga orang pemenang. Yang pertama adalah at Hanif Afandi. Kemudian selanjutnya adalah at Cemet Kemudian yang ketiga adalah at Dr. Rizky. Saya ulangi, at Hanif Afandi, at Cemet Cute, dan juga at Dr. Rizky. Untuk tiga pemenang kuis, silakan DM nama, alamat lengkap, dan nomor handphone ke IG Setjen, at Setjen Kemenkyu untuk kami kirimkan hadiah. Selamat untuk pemenang. Oke, Oke. selanjutnya eh, teman Q. Budaya Kemenkiu 1 ini merupakan wujud implementasi dari nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi, menggunakan kapasitas maksimal, disertai dengan militansi yang tinggi, dengan menerapkan etika dan perilaku yang produktif. Semoga obrolan kita pada sore hari ini dapat menjadikan kita ASN yang berbudaya dan juga berkarakter sesuai dengan core value ASN berakhlak. Dan juga nilai-nilai Kementerian Keuangan. Dan akhirnya saya Evan Nuryadi, kita sudah berada di penghujung acara SDuk pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Biro Sdm yang sudah mendukung acara kita pada sore hari ini. Jangan lupa like, share, dan juga komen IG Setjen Kemenju. Jangan lupa juga untuk selalu saksikan SDuk Sapa Jumat Yuk. Setiap hari Jumat uh, jam 14.30. Setiap bulan di hari Jumat pukul 14.30. Oke, okay. teman Q, uh, Saya ingatkan lagi untuk mengisi link survei yang tertera pada kolom komentar. Saya akan menutup acara kita dengan pantun. Pergi ke medan membeli, pergi ke medan membeli jeruk. Jangan lupa mampir ke beras lagi. Untuk semua pemirsa SDU, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Tentu saja, saya Evan pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kemenq satu.